Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Testo, sahabat YouTube dimanapun berada. Apa kabar? Semoga sehat selalu, panjang umur rezeki. Baiklah, di video kali ini Amril Channel akan berbagi seputaran otomotif. Nah, di depan saya ini ada Hyundai, ya. Jadi kita lihat dulu fitur keselamatan luarnya, ya, teman-teman, ya. Di sini ada asasnya atau sensornya, ini ada berapa ini? Ada 4, ya. Terus dilengkapi kamera depan. Jadi mobil ini sangat elegan ketika berada di jalan, ya. Nah, ini tampak samping kiri. Ini tampak samping kanan, ya. Jadi di mana mobil ini sangat digemari oleh orang Saudi, ya, guys. Orang Saudi ini, ya. Nah, ini penampakan dalamnya ini, guys, ya. Fitur dalamnya ini seperti ini. Nah, ini transmisinya ini tinggal dipencet saja, guys, ya. Tuh. Tinggal dipencet saja, ya. Tuh, transmisinya, ya. Tuh. Ini untuk AC. Nah, ini untuk sensor depan sama belakang, ya. Kalau kita mundur di sini jelas sekali itu, ya, guys, kita bisa lihat belakang. Oke, nah, ini untuk instrumennya, instrumen datar sekali, ya, tidak ada lekungan, tidak ada cekungan dan sebagainya, ya. Dan setirnya ini sangat minimalis sekali, ya, kecil, dilapisi kulit warna hitam, ya, dan dilengkapi dengan besi ini, ya, silver, ya. Terus muter ke arah lingkaran setir, dan di sini ada beberapa mode, ya. Oh, untuk reset itu radio dan untuk menerima telepon bisa dari sini. Oke, guys, kita maju dulu, kita lihat. Nah, itu sensor depannya, guys, tuh, ya. Ini sensor depannya sangat elegan sekali, ya, guys. Dan dashboardnya ini dilengkapi dengan dua warna, ya, variasi dua warna, ya, tiga warna, ya, ada silver dan ada orange sama ini hitam, ya. Dan atasnya ini juga bisa dibuka, guys, ya. Ini untuk lampu baca di kanan, ya, tuh. Ini sudah LED, ya. Dan ini untuk atasnya ini bisa dibuka, tuh. Ya, guys. Tuh. Tuh, guys, ya. Tuh, bisa dibuka tuh. Pak, buka tutup, ya. Oke, nah, ini yang paling digemari sama orang Saudi, ya, karena anaknya di sini bisa keluar, guys, ya. Kepalanya bisa keluar dan dilengkapi dengan salon, ya. Dari kanan. Dan untuk fitur power windows ada di sini, ya. Lock semua ada di sini, ya. Untuk kecepatan juga ada di sini, ya. Spionnya kalau dilipat lagi tuh. Oke. Nah, ini kisi-kisi AC, ya. Ini untuk AC-nya ini tinggal ditekan saja ke atas tuh dan langsung. Ini untuk suhu, ya. Ini untuk clear belakang, ya. Kalau misalkan di belakang itu kabut, tinggal kita tekan yang ini, guys. Terus apalagi ini chargernya, guys, ya. Charger ini ada USB dan ada 2 USB, ya. Ini untuk terbuka. Ini bagasinya, ini bagasi dashboard ini sangat lebar juga, ya. Nah, itu Sonata di depan saya juga itu, guys. Oke. Nah, Sonata ini Made in mana ini, guys? Ah, Hyundai langsung ini, ya. Hyundai Motor Company, ya. Ini buatan Hyundai langsung. Sonata 3 FPD passenger car 2,5 liter, ya. Automatic sedan gasoline 91. Ini penampakan belakangnya, guys.
sensor ada 4 ya, sensor ada 4, terus kamera juga ya. Nah, ini mereknya Sonata. Ya, terlalu tinggi ya. Ini untuk belakangnya, untuk penumpang ya, dilengkapi dengan safety tentunya ya. Safety, ada pegangan tangan, lampu baca ya, lampu baca langsung guys tuh. Ya. Hanya untuk mencol power windows-nya langsung, dan ini untuk depannya guys, luas sekali ya. Bannya juga lebar guys ya, bannya juga sangat lebar sehingga tidak khawatir di apa namanya, di jalan zigzag ya, jalan zigzag kita tidak khawatir ya. Nah ini ketika kita maju, kamera depan itu akan aktif guys. Oke, ini untuk buka bagasi ya, terbuka bagasi, dan tentunya sekarang bagasinya sudah pun terbuka. Ini untuk penumpang ya. Nah, ini bagasinya guys, luas sekali. Di sini ada ban serep, dongkrak, sama kunci roda ya. Nah, jadi ini muatannya, ini ada tiga belakang ya, 4, 5 sama supir ya, 5 sama driver. Nah ini guys, ini kameranya ini. Ini juga tidak dilengkapi dengan LED semua ini guys ya. Ini tuh, lampu stop, lampu atret, sama lampu rimnya ini. Langsung nyambung ke sini guys. Ya. Guys kan guys, keren-keren ya. Nah, lampunya ini juga LED semua. Kisi-kisi. Keren, pokoknya keren guys ya. Hyundai, ini made in Hyundai Group ya, Hyundai Company ya. Nah, ini aja saya pakai, ini sangat nyaman sekali ini guys. Ini untuk nyetel set joknya ini ya, di sini guys kita setel guys. Tuh, untuk nyetelnya, maju mundurnya ini tuh. Tuh. Ya, ini untuk senderan. Oke. Nah, ini untuk emergency, dan kisi-kisi AC-nya ini pas sekali nih guys ya. Tuh. Ke kiri ke kanan, tapi dia tidak di atas ya, di bawah dia. Kisi-kisinya. Nah, di sini di instrumen ini, nah itu untuk pengatur gear, dia di situ tuh guys ya. Nah, jadi kalau kita mundur, kalau kita mundur misalkan di sini, dia ke monitornya langsung ini. Tuh. Ini ke depan, ke belakang, monitornya langsung di sini, guys. Oke, langsung dia kembali, dan ada kompas juga ini, guys ya. Ketika kita berada di mana, mau cari tahu kiblatnya, tinggal kita putar di sini ya. Kiblatnya di mana, kiblatnya kemana. Oke, nah, ini untuk lighting guys ya. Ini untuk lighting ya, kiri kanan ya, tuh langsung kebuka dia di sana. Nah, kanan juga tuh, luar biasa ini memang anunya nih guys ya. Tuh ke kiri, tuh langsung dia kelihatan di situ. Ke kanan ya, ini untuk wiper ya, tuh untuk bersihin kaca tuh. Oke, apalagi nah ini untuk nyetel jok apa setirnya ini, kalau mau dibawain lagi tuh ya, tinggal kunci udah. Oke ya, oke guys. Assalamualaikum, maafkan, tef halik.
Oh, alhamdulillah. Apalagi guys yang belum dibahas guys ya, nanti kita bahas masalah mesin aja ya. Kita lihat mesinnya kayak gimana. Oke guys, kita lanjut lagi guys, kita coba lihat mesinnya guys ya. Keren pokoknya guys ya, keren. Oke, thank you teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe supaya saya lebih semangat lagi dalam berkonten. Oke, Osama Mafi Kop, Mafi Nasi Tinta Sawi subscribe. Oke guys ya, demikian review saya ya teman-teman ya. Terima kasih selalu panjang umur rezeki. Terima kasih yang sudah subscribe, dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe ya. Oke teman-teman ya, terima kasih banyak. Yeah.